Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kita akan sebutkan di sini beberapa dalil yang menunjukkan tentang keimanan Ahlus Sunnah terhadap telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin haudhan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridah wa inni arju an akuna aktsarahum waridah." Sesungguhnya setiap nabi itu punya telaga. Menunjukkan bahwasanya yang punya telaga bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi masing-masing dari nabi itu memiliki telaga. Dan sesungguhnya mereka saling membanggakan di antara mereka, siapa di antara mereka yang lebih banyak pendatangnya. Masing-masing nabi tersebut bangga, siapa di antara mereka yang akan membanggakan satu dengan yang lain, siapa di antara mereka yang lebih banyak pendatang ke telaga tersebut. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata beliau, aku berharap bahwasanya akulah yang kelak akan banyak pengunjungnya. Karena umat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling banyak, umat yang terakhir, tapi mereka adalah umat yang paling banyak. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku berharap semoga telagaku adalah yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Di sini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, haudhi masiratu syahrin ma'uhu abyad minal labani wa rihuhu athyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yadhma'u abadan. Telagaku adalah sepanjang satu bulan perjalanan, airnya lebih putih daripada susu, dan baunya lebih wangi daripada minyak kasturi, dan kizannya, dan dimaksud dengan kizan adalah sejenis teko, adalah sebanyak bintang yang ada di langit, seperti bintang yang ada di langit, baik dari sisi keindahannya ataupun dari sisi banyaknya. Barang siapa yang meminum darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Hadis ini adalah sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Sebelum kita lanjutkan tentang as-sirat, keimanan Ahlus Sunnah terhadap as-sirat, yaitu jembatan yang ditaruh di atas Jahannam, masih berkaitan dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kelak di hari kiamat ada sebagian orang yang akan ditolak. Jadi disebutkan bahwasanya umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi. Ada sebagian mereka akan mendatangi, ternyata ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita waspada. Jangan sampai kita termasuk orang yang sudah dalam keadaan kehausan, dalam keadaan capek, ingin dan sudah melihat telaga yang begitu nikmat, sudah akan minum, ternyata ditolak oleh yang memilikinya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah kehinaan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dan aku akan menolak manusia dari telagaku sebagaimana seseorang menolak unta orang lain dari telaganya. Itu di dunia, apabila seorang memiliki unta di padang pasir dan dia memiliki tempat air yang dia sediakan untuk unta tadi, ya misalnya berupa telaga yang kecil, kalau misalnya datang unta yang lain bukan untanya, maka dia akan menolaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa beliau akan menolak manusia dari telaganya sebagaimana seseorang menolak unta orang lain dari telaganya. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada hari tersebut? Dari sekian banyak manusia, bagaimana engkau mengenal kami? Bagaimana engkau mengenal umatmu?" Beliau mengatakan, "Iya, kalian mempunyai tanda yang tidak dimiliki umat-umat yang lain. Kalian akan mendatangi telagaku dalam keadaan putih wajah, tangan, dan kaki kalian dari bekas berwudu." Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi orang-orang Islam akan datang di hari kiamat berbeda dengan umat-umat yang lain. Wajah mereka, tangan mereka, dan kaki mereka ya akan berwarna putih. Semoga Allah SWT mematikan kita di atas Islam, sehingga kita datang di hari kiamat ya dengan keadaan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal, wajah yang putih, tangan yang putih, kaki yang putih,
bekas berwudu dan bisa mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang-orang yang akan ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka muslim, tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, mereka kembali ke belakang, murtad dari agama Islam. Maka mereka akan ditolak, dan di antara mereka adalah orang yang membuat bid'ah di dalam agama ini. Karena disebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada sebagian orang yang akan datang dan akan mendatangi telaga beliau, tahu-tahu mereka diusir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ashabi, mereka adalah para sahabatku." Maka dikatakan kepada beliau, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat, perbuatan yang baru yang mereka lakukan setelahmu. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya termasuk di antaranya, ya, makna dari ma ahdathu ba'dak adalah orang yang membuat sesuatu yang baru, membuat bid'ah di dalam agama, karena ini termasuk di dalam ihdath. Ya, sebagaimana dalam hadis, masyaral umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah yang muhdath, yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Oleh karena itu dikhawatirkan orang-orang yang mereka membuat bid'ah di dalam agama, dikhawatirkan mereka tidak bisa menikmati telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban seorang muslim adalah mengikuti sunnah. Alhamdulillah agama sudah sempurna. Tinggal kita mau ittiba', mau mentaati, sami'na wa ata'na, dan demikian kita berharap amalan kita diterima oleh Allah azza wajalla. Adapun seseorang membuat sesuatu yang baru setelah agama ini sempurna, maka pertama, amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah azza wajalla, dan dia telah melelahkan diri sendiri, menjadikan dirinya sendiri capek mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rasa capek tersebut diiringi dengan kerugian karena perbuatan tersebut tidak akan diterima oleh Allah azza wajalla. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Hadis-hadis tentang masalah haud, yaitu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah termasuk hadis-hadis yang mutawatir. Sebagaimana disebutkan oleh para muhaddithun, ya, para ahlul hadis, mereka meneliti dan menemukan bahwasanya hadis-hadis tentang masalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah termasuk hadis-hadis yang mutawatir. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.